ini satu langkah mundur ya, harus dikatakan dengan jujur, ini satu langkah mundur. Apa yang dinamakan PAM Swakarsa ini sebenarnya, atau milisi, atau apalah, itu sebenarnya adalah lembaga yang berada di luar hukum. Dan itu tidak bisa dipakai untuk menegakkan hukum, karena mereka tidak ada legal standing sama sekali, tidak dihukum, diatur dalam KUHP. Mereka tidak punya kewenangan apapun juga untuk menertibkan orang. Asal muasal dari PAM Swakarsa ini adalah an anti-insurgency, jadi anti-gerilya, strategi anti-gerilya yang menghadapkan kekuatan sipil dengan kekuatan sipil. Ini konsep perang yang diterapkan dalam kehidupan sipil dan sekarang mau dinormalkan. Kalau diperhatikan, ini melanggar hak pribadi, melanggar hak warga negara. Hukum itu akan ada kesepakatan bersama. Dengan memasukkan dalam logika ini, dengan memasukkan milisi atau PAM Swakarsa di dalamnya, ini benar-benar membuyarkan semua logika ini. Ini sama seperti mengadu antara sesama masyarakat sipil, kemudian melembagakan prebanisme, melembagakan illegitimate forces ini, kekuatan yang ilegal ini di dalam hidup masyarakat. Ini yang berbahaya sekali. Ini yang sebenarnya konsepsi yang sangat salah sama sekali. Mereka menginkorporasi orang-orang yang tidak punya hak, tidak punya kedudukan untuk menegakkan hukum. Itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Saya enggak bisa mengerti ya, di mana legitimasi, di mana logik dari Polri dan juga mungkin juga Satpol PP untuk menerapkan ini. Sama sekali enggak ada logiknya. Ya, kecuali bahwa mereka mau mempergunakan ini untuk masa depan, mobilisasi preman untuk mengintimidasi warga negara biasa yang nggak bisa nanti dipakai untuk kepentingan pembelian. Saya tahu ini adalah tujuan pragmatis, karena dengan memobilisasi preman apa saja bisa dilakukan, siapa saja yang berkuasa itu bisa memakainya untuk kepentingan apa saja. Sekarang mungkin untuk menertibkan PSBB, besok untuk membuat counter demo, pemanya. Ini akan kemana-mana dan akan merusak semua sistem kenegaraan kita, merusak semua sistem demokrasi kita. Saya tidak tahu yang bagaimana harus melawan ini, karena ini asalnya dari busuknya sudah dari kepala ikan.